Halo teman-teman sekalian, kita bertemu lagi dalam perkuliahan pemrograman berorientasi objek. Kali ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar dan ruang lingkup PBU. Oke, kita masuk ke outline. Kurang lebih nanti seperti ini yang akan kita pelajari. Nanti kita akan mulai dari pengertian PBU dan sampai ke tujuan konsep PBU. Kita masuk ke pengertian PBU. PBU adalah singkatan dari pemrograman berorientasi objek. Bahasa Inggrisnya dari Object Oriented Programming. Tapi nanti teman-teman kalau mendapatkan referensi yang membuat kepanjangan PBU itu pemrograman berbasis objek, tidak masalah ya. PBU adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada konsep objek yang memungkinkan pengorganisasian kode program dalam bentuk objek-objek yang merepresentasikan entitas nyata atau konsep dunia nyata ya. Jadi mungkin sedikit gambaran buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali belajar PBU ini dan kebetulan sudah belajar logika dan algoritma atau pemrograman berbasis prosedural ya. Bahwa untuk pemrograman berbasis prosedural itu lebih menekankan pada prosedur atau tahapan-tahapan atau biasanya urutan-urutan gitu ya. Sedangkan PBU nanti akan memandang kelompok-kelompok program itu sebagai sebuah objek ya. Dalam pemrograman berorientasi objek, program dibangun dengan menggunakan kelas dan objek. Kelas ini adalah blueprint atau cetak biru yang mendefinisikan struktur, perilaku, dan atribut yang dimiliki oleh objek ya. Teman-teman yang mungkin tidak familiar dengan istilah blueprint ini ya, blueprint itu kira-kira ya itu ya apa kerangka dasar ya. Jadi biasanya istilah blueprint itu untuk kerangka dasar sebuah konstruksi atau sebuah instalasi ya. Ya mirip-mirip dengan peta dasar begitulah ya. Sedangkan nanti detailnya biasanya teman-teman kalau dalam bangunan itu diwujudkan dalam bentuk arsitektur ya. Sementara itu, objek adalah instansiasi dari kelas yang ini ya. Instansi dari kelas yang mewakili entitas nyata dan memiliki kemampuan untuk berinteraksi satu sama lain melalui metode ya. Nah, ini kata instansi di sini mungkin dalam konteks lain memiliki makna yang berbeda ya. Jadi instansi itu adalah yang dimaksud di sini adalah proses percontohan gitu ya. Jadi nanti kalau kelas itu digambarkan sebagai cetakan ya, kemudian objek itu hasil dari sesuatu yang dicetak dari kelas ini, maka proses membuat sesuatu itu ya dari sebuah kelas disebut sebagai instansiasi ini ya. Atau di sini diterjemahkan sebagai instansi. Oke, pengertian PBU nanti kurang lebih seperti itu. Lanjut ya, tadi sudah kita singgung mengenai perbedaan dari PBU dan pemrograman prosedural, tapi lebih detailnya mari kita pelajari. Nah, yang pertama perbedaan dari sisi pendekatan. Pemrograman berorientasi objek fokus pada konsep objek dan interaksi antar objek ya. Program dalam PBU dibangun dengan menggunakan kelas dan objek yang merepresentasikan entitas nyata atau konsep dunia nyata. Kemudian kalau dibandingkan dengan pemrograman prosedural, ini fokusnya pada algoritma dan prosedur ya. Program dalam pemrograman prosedural terdiri dari sejumlah prosedur atau fungsi yang mengambil masukan, melakukan operasi pada data, dan menghasilkan keluaran. Jadi nanti fokusnya kalau prosedural seperti itu ya. Kemudian dari sisi organisasi kode. PBO, kode programnya diorganisasi dalam bentuk kelas dan objek yang memungkinkan enkapsulasi data dan metode terkait dalam suatu unit tunggal. Ini nanti membantu dalam pemodelan data yang lebih kompleks dan struktur yang lebih terstruktur. Sedangkan pemrograman berorientasi prosedural, organisasi kodenya dalam sejumlah prosedur atau fungsi yang beroperasi pada data yang ada secara terpisah. Data biasanya bersifat global dan dapat diakses oleh berbagai fungsi ya. Teman-teman yang sudah belajar logika dan algoritma mengenai fungsi dan prosedur ini saya kira sudah familiar ya. Kemudian lanjut ke pengertian kelas pada PBU. Kelas adalah arsitektur data
yang mendefinisikan atribut dan perilaku atau metode ya. Jadi nanti kalau dalam pemrograman prosedural kita mengenal istilah fungsi dan prosedur. Sedangkan dalam PPO nanti semua itu ya, semua karakter program yang mirip dengan fungsi atau prosedur nanti kita sebut sebagai metode ini ya. Dan metode ini nanti akan dikelola pada sebuah objek. Ini berfungsi sebagai blueprint atau cetak biru yang digunakan untuk membuat objek. Kelas memungkinkan kita membuat banyak objek dengan properti dan perilaku yang sama. Jadi nanti dalam kasus misalnya kita menginginkan operasi-operasi yang sama ya, dan pada kasus misalnya nilai-nilai yang berbeda, itu nanti sangat relevan kalau kita menggunakan teknik metode ini. Selanjutnya pengertian objek pada PBU ya. Kalau kita tadi sudah membahas kelas ya, berikutnya tentang objek ya. Objek ini adalah entitas dalam dunia nyata atau konsep abstrak yang memiliki atribut, atau atribut itu nanti sebenarnya ya teman-teman yang sudah belajar logika dan algoritma itu mirip dengan variabel gitu ya. Jadi nanti istilah atribut, kemudian properti sama variabel itu nanti cara kerjanya atau cara codingnya nanti mirip-mirip lah ya. Dan perilaku, nah, perilaku itu nanti mirip dengan perilaku ini nanti dalam implementasinya ya dalam PBO kita sebut sebagai metode. Mirip-mirip dalam materi logika dan algoritma itu dengan fungsi dan prosedur ya. Nah, jadi tapi nanti pengelolanya kita dalam sebuah objek ya. Objek ini mencerminkan instansiasi atau instansi dari suatu kelas dan mewakili entitas tertentu dalam programnya. Jadi nanti objek itu nanti di dalamnya sebenarnya bisa mengelola properti atau variabel dan juga bisa mengelola metode ini ya. Selanjutnya pengertian instansiasi ya. Jadi sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya instance ya, tapi kita terjemahkan menjadi instansiasi seperti ini ya. Instansiasi adalah proses menciptakan objek nyata dari sebuah kelas. Jadi kalau tadi kelas ini adalah blueprintnya ya, maka untuk membuat objeknya adalah proses instansiasi ini. Ketika kita membuat objek, kita mengalokasikan memori untuk menyimpan atribut dan metode yang didefinisikan dalam kelas ya. Nah, ini pengelolaan memorinya saja. Selanjutnya hubungan antara kelas dan objek ya. Nah, jadi nanti hubungan antara kelas itu kurang lebih seperti ini ya. Kalau kelas itu digambarkan sebagai kucing ya, maka nanti objeknya itu nanti misalnya ada kucing Persia, kucingku, kucing satu, atau kucing stres ya. Nah, proses membuat objek ya dari sebuah kelas menjadi sebuah objek seperti ini itu nanti yang disebut sebagai instansiasi ini ya. Jadi tujuannya sebenarnya adalah kelas dan objek saja, tapi prosesnya nanti kita sebut sebagai instansiasi ya. Selanjutnya pengertian enkapsulasi ya. Jadi enkapsulasi ini merupakan fitur tambahan lah istilahnya ya. Sebenarnya konsep dasar dari PBU dia kelas dan objek itu. Enkapsulasi adalah konsep dalam PBU yang menggabungkan atribut dan metode terkait menjadi satu unit atau objek dan menyembunyikan detail implementasi dari dunia luar. Ini dapat dicapai dengan menggunakan hak akses public, private atau protected ya. Jadi kalau bawaannya itu kan publik ya, tidak bisa diakses ya. Tapi nanti kalau kita mau mengatur bahwa bisa diakses dari kelas itu saja, kita menggunakan private. Tapi kalau pengen ya bisa diakses dari kelas itu dan kelas turunannya, kita menggunakan protected ini ya, pada atribut dan metode. Hak akses private membatasi akses langsung dari luar kelas ya, sehingga perubahan pada data atau perilaku objek hanya dapat dilakukan melalui metode publik yang ditentukan ya. Jadi nanti yang bisa diakses oleh publik, oleh luar kelas ya, hanya yang bertipe publik lah istilahnya ya. Ini tidak hanya metode, tapi nanti juga properti ya. Selanjutnya pengertian pewarisan atau inheritance ya. Jadi ini ada kaitannya dengan tadi pengaturan enkapsulasi protected ya. Pewarisan adalah mekanisme yang memungkinkan kita membuat kelas baru atau kelas turunan berdasarkan kelas yang sudah ada, kelas induk ataupun superkelas ya. Jadi nanti kita akan membuat kode secara terstruktur ya, nanti ada istilah kelas induk dan ada kelas anak ya. Nah itulah yang nanti kita sebut sebagai hierarki. Jadi anak sampai ke berapa itu pun nanti dalam pemrograman berorientasi objek diperbolehkan ya.
Kelas turunan akan mewarisi atribut dan metode dari kelas induk, dan kita dapat menambahkan atau mengubah perilaku sesuai dengan kebutuhan kelas turunan. Pewarisan memungkinkan untuk menciptakan hierarki kelas dan memfasilitasi reusabilitas kode. Ya. Jadi nanti konsep penurunan seperti ini, harapannya nanti hierarki dari program kita bisa terbentuk dengan baik ya, dan kita bisa mudah mengelola program. Dan beberapa program kalau memang itu memiliki kemiripan ya fungsinya, itu nanti bisa kita gunakan lagi ya. Selanjutnya pengertian polimorfisme pada PBU ya. Polimorfisme adalah konsep di mana objek dari kelas yang berbeda dapat diakses melalui antar muka yang seragam ya. Jadi nanti kalau memang ada objek ya dari kelas yang berbeda, itu bisa diakses melalui antar muka yang seragam atau yang sama. Ini kaitannya dengan organisasi kode. Ini berarti kita dapat menggunakan metode yang sama untuk objek dari kelas yang berbeda ya. Asalkan mereka memiliki metode dengan nama dan tipe parameter yang sama. Dengan seperti itu, kita kalau dalam mengelola objek ya, mengambil metode dari kelas-kelas yang berbeda itu nanti memungkinkan ya. Selanjutnya pengertian abstraksi pada PBU ya. Abstraksi ini adalah proses mengidentifikasi atribut dan metode yang paling penting untuk suatu objek dan menyembunyikan detail yang tidak relevan. Ini nanti membantu memperjelas struktur dan fungsionalitas dari kelas sehingga mempermudah pemahaman dan penggunaan kode ya. Dengan adanya abstraksi ini nanti konsep awal ya atau gambaran besar dari keseluruhan kode kita nanti akan tergambar dengan baik ya. Abstraksi pada PBU ini teman-teman yang mungkin familiar dengan jurnal ilmiah ya, ini mirip dengan bagian abstrak pada jurnal ilmiah. Atau kalau tidak pada bagian buku ya, misalnya di bagian sampulnya itu menampilkan ringkasan dari keseluruhan isi buku, dan nanti konsepnya nanti sama seperti itu. Sehingga nanti seseorang ya atau orang yang melihat kode kita ya, misalnya detailnya nanti agak lupa, tapi dengan melihat abstraksinya ini nanti menjadi ingat lagi. Selanjutnya pengertian pola desain pada PBU. Pola desain atau design pattern pada pemrograman berorientasi objek adalah solusi umum untuk masalah pemrograman yang sering muncul. Pola desain ini membantu mengatasi tantangan desain perangkat lunak dengan menyediakan pendekatan teruji dan terbukti untuk mengorganisasi kode, meningkatkan fleksibilitas, dan mengurangi kompleksitas. Pola desain pada PBU mencakup sekumpulan aturan dan praktik yang telah terbukti efektif dalam situasi tertentu. Mereka bukanlah kode yang siap pakai, tetapi lebih merupakan panduan atau rekomendasi untuk merancang solusi perangkat lunak yang lebih baik dan lebih mudah di-maintain atau dipelihara ya. Pola-pola ini membantu mengatasi masalah umum dalam desain perangkat lunak dan dapat membantu menghasilkan kode yang lebih terstruktur, mudah dimengerti, dan mudah di-maintain. Namun penting untuk memahami konteks dan persyaratan spesifik proyek sebelum menerapkan pola desain tertentu ya. Jadi nanti setiap pola desain belum tentu cocok dengan program atau proyek kita ya. Nah, ada beberapa contoh pola desain ya. Yang pertama, pola desain berdasarkan kreasionalnya. Nanti ada singleton. Ini membatasi sebuah kelas agar hanya memiliki satu instansi objek atau objek saja. Kemudian factory method, ini menggunakan metode abstrak untuk membuat objek ya, membiarkan subclass memutuskan kelas mana yang harus diinstansiasi. Yang kedua adalah pola desain struktural. Nanti di dalamnya ada adapter. Ini nanti mengubah antar muka salah satu kelas agar sesuai dengan antar muka yang diharapkan oleh klien. Kemudian dekorator menambahkan perilaku tambahan pada objek secara dinamis ya. Oke, ini nanti contohnya masih ada lanjutannya ya. Nah, nanti di sini ya. Kemudian berikutnya ada pola desain behavioral ya. Nanti di sana ada observer membuat objek-objek yang tergantung pada subjek untuk secara otomatis menerima pembaruan pada saat subjeknya berubah ya.
Kemudian ada pola desain strategi. Ini memungkinkan klien untuk memilih implementasi khusus dari algoritma atau tindakan yang ingin mereka gunakan ya. Selanjutnya ada pola desain arsitektural, dan ini yang paling populer untuk saat ini ya, yaitu model MVC. Biasanya diterapkan dalam berbagai produk-produk framework atau kerangka kerja ya, baik itu di Java, PHP, Python ataupun yang lainnya. Ini banyak diterapkan ya. Ini teman-teman kalau belajar ini pasti ya, hampir pasti akan mempelajari MVC ini. Yaitu memisahkan antara representasi data atau model, antar muka pengguna atau view, dan logika bisnis atau controller dalam aplikasi ya. Nah, selanjutnya atau yang terakhir adalah tujuan konsep pemrograman berorientasi objek. Mungkin tepatnya bukan tujuan, yaitu manfaatnya ya. Konsep-konsep di atas membentuk dasar pemrograman berorientasi objek dan membantu dalam membangun aplikasi yang lebih terstruktur, mudah dimengerti, dan dapat diubah dengan mudah. Penggunaan PBO telah menjadi praktek standar dalam pengembangan perangkat lunak modern ya, karena manfaatnya dalam modularitas, reusabilitas, dan skalabilitas. Skalabilitas yang dimaksud di sini adalah misalnya ya, ketika kita membuat program biasanya melebar-melebar atau pengembangan-pengembangan begitu ya, atau ekstensi gitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu yang kita pelajari kali ini. Terima kasih sudah menyimak videonya. Mudah-mudahan dipahami. Jika ada pertanyaan ataupun diskusi, silahkan disampaikan melalui kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.